Menko Polhukam Mahfud MD yang juga bacawa pres Ganjar Pranowo mengapresiasi keberanian MK-MK menjatuhkan sanksi pencopotan Anwar Usman dari jabatan Ketua MK. Lebih jauh, Mahfud membenarkan putusan MK-MK yang tidak memberhentikan Anwar Usman sebagai hakim konstitusi. Karena jika Anwar dipecat sebagai hakim dan mengajukan banding, maka putusan beresiko tidak mengikat. Oh bagus, saya di luar ekspektasi saya sebenarnya. Bahwa MK-MK bisa seberani itu. Dugaan saya paling teguran keras atau skor selama 6 bulan tidak memimpin sidang gitu. Tapi ternyata diberhentikan dan tidak boleh memimpin sidang selama pemilu. Itu kan bagus, berani. Karena kalau dipecat beneran itu bisa naik banding dia. Iya kan? Diberhentikan sebagai hakim tuh ada bandingnya. Tapi kalau diberhentikan dari jabatan dan dengan hormat pula, itu tidak bisa naik banding, itu selesai. Karena naik banding bukan hanya berisiko tidak memberi kepastian, tapi bisa saja nanti hakim bandingnya itu masuk angin. Makanya udah bagus, itu jimli menurut saya salah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.